my YouTube channel. Oke, di video kali ini aku mau bikin konten PPOS lagi. Jadi untuk kalian semua yang baru saja mampir di channel YouTube aku, di channel ini ada yang namanya konten pembuktian produk online shop. Dan aku akan membuktikan sebuah kejujuran dari online shop tersebut, apakah produk yang dia jual sesuai dengan promosi, foto maupun video yang dia berikan kepada kita. Oke, jadi PPOS kali ini aku akan membuktikan sebuah produk di mana ini sudah ada yang merequest dari kalian semua dan aku udah pernah baca. Itu ada di sini, Tara, inilah dia. Ini udah aku buka ya teman-teman. Jadi sebelumnya itu dia di packing sama kresek gitu dan kita tinggal buka aja gitu gampang. Ini ada maxi dress atau tunik ya teman-teman, sama nggak sih maxi dress atau tunik ya, pokoknya itulah intinya. Aku beli ada 4 produk, ini aku beli lewat Instagram teman-teman. Cuman waktu itu aku cek dia ternyata ada Shopee-nya juga. Dan sedikit informasi kepada kalian semua, kerudung yang aku pakai ini dari online shopku sendiri yaitu Makailah Hijab. Kering ada di sini. Untuk kalian semua yang lagi nyari hijab pasmina maupun segi 4, kalian bisa kepoin Makailah Hijab karena harganya murah-murah banget, mulai dari 25.000 saja. Oke, sedikit sembilan iklan gak apa-apa lah ya. Dan langsung aja kita mulai ke produk yang pertama. Ini dia produk yang pertama. Ini ada kodenya teman-teman. Jadi di setiap yang aku pesan itu ada tulisan kodenya. Ini yang pertama kodenya Isyana Maxi. Dan sepertinya dia adalah kayak maxi dress, ini import dari Bangkok gitu teman-teman. Semua yang aku pesan itu all size saja ya, kita buka. Dia plastiknya tebel banget ini, jadi nggak gampang robek gitu loh. Tara, inilah dia yang pertama. Sumpah ya, demi apa, aku itu udah lama banget pengen punya maxi dress atau dress yang seperti ini. Dia prisket gitu teman-teman, tuh kalian bisa lihat. Dan ini harganya murah, cuman 177.000 aja. Dimana aku membandingkan dari online shop lainnya itu harganya kalau dress yang import Bangkok itu sekitar 300.000. Ini aku pesen yang warnanya pink dan ini ada detail bunga-bunganya gitu, kecil-kecil kan. Dia itu warnanya kayak pink salmon gitu. Ini dressnya kayak agak nerawan gitu, cuman di dalamnya tenang aja ada furnya teman-teman tuh dia. Dan furnya juga tebel, gak akan nerawan gitu loh di kulit kita. Untuk detail lehernya itu cantik dan di belakangnya sini ada kancingnya. Terus dia ada talinya juga. Oke, langsung aja kita coba di badan aku. Sumpah, ini adalah dress maxi yang aku paling favorit banget. Ini juga ada talinya. Ini aku tali di depan, kan? Kalian bisa atur talinya ini ya teman-teman. Dan dengan perpaduan kerudung dari Makailah Hijab warna dusty purple ini sangat cocok sekali. Oke, yang kedua ini dia. Ini ada kodenya lagi ya. Ini namanya Kanara Maxi. Ini bagus banget sumpah. Dia kayak emang sesuai banget dengan ekspektasi aku. Dimana aku memang menginginkan maxi dress yang kayak gini, dia garis-garis gitu kan. Dia bahannya moskrit, super adem. Jadi dia gak akan membuat kita gerah gitu ya di khalayak ramai. Ada hitam, mint, krim sama navy kalau gak salah. Dan aku memilih hitam karena aku menyukai warna hitam. Dengan perpaduan garis-garis putih itu kan bagus ya kan teman-teman. Cuman untuk kalian yang berhijab, kalian harus memakai daleman. Untuk bahan ini kalian gak usah setrika aja, itu udah rapi teman-teman. Ini dari pengiriman aja udah di lempet apa jenis? Lempet itu apa sih? Hah? Di iki loh. Ini umpahnya itu parah. Ora ono nek dilempet kok dilempit. Bahasa Indonesia dilempet. Jadi dari online shopnya ini sudah dilipat tapi sama sekali nggak ada kucel-kucelnya. Untuk talinya ini bisa dibongkar ya teman-teman, jadi kita bisa atur sendiri mau sepanjang apa gitu. Ini dia favorit aku yang kedua teman-teman. Aku tidak bisa menjelaskan lagi bagaimanakah keenakan dari bahan ini. Sepertinya aku bisa tertidur memakai bahan ini.
Dia kayak super halus, juga adem banget. Untuk harganya ini Rp119.000 teman-teman. Ini worth it banget sih menurut aku, karena dia memang sesuai dengan apa yang dia berikan. Bahannya enak dan juga elegan. Yang ketiga, Tara, inilah dia. Ini namanya Soraya Plates. Plates atau gimana, pokoknya tulisannya kayak gini. Ini warnanya pink, aku beli lagi yang warna pink teman-teman, karena aku sedang menyukai yang warna-warna soft gitu. Dikit banget sih baju-baju warna pink gitu teman-teman, jadi ya udah aku belinya yang pink aja. Ini dia teman-teman, Tara. Sumpah ya, bajunya ini bagus banget. Karena aku membeli baju ini bertujuan untuk kondangan. Ini juga bahannya moskrip, jadi dia adem gitu. Untuk detailnya, dia kayak ada manik-maniknya. Di sebelah sini juga ada. Ini juga ada. Terus untuk di bagian pinggang itu bentuknya seperti ini. Dia ada kayak dress prisketnya gitu kan. Tuh warnanya putih. Meneng, kamu kok ngomong terus mengganggu. Kamu mengganggu nih. Terus untuk potongan baju ini itu membuat kalian terlihat lebih langsing. Terus di belakangnya dia ada seletingnya. Harganya Rp162.000 aja, dan sama persis kayak ada yang di foto. Yang tadi juga sama persis kayak ada yang di foto. Dan aku suka karena dia detailnya di daerah tangannya itu kayak krok gitu kan. Tapi mekroknya gak yang lebay. Sepertinya untuk di pinggang aja sih, ini nanti aku kecilin dikit gitu. Dan ya udah bagus banget. Pasti juga nanti aku bakalan pakai kondangan sama kameramen aku. Nah, kamu suka gak aku pakai warna pink gini? Terakhir, Tara, ini dia. Ini ada namanya Prilly Maxi. Itu silau ya, jadi kalian tidak melihat ada tulisannya. Langsung saja kita buka. Ini dia teman-teman. Wow, ternyata dia itu yang atasnya ini kaos teman-teman. Dan untuk yang bawahnya ini dia bahannya katun. Warnanya putih, putih bersih ya. Jadi bukan putih tulang atau krem gitu. Ya ada garis-garisnya, blaster warna pink, warna putih sama warna hitam. Di daerah sini ada mutiara-mutiaranya. Tapi sepertinya ini kebesaran. Sebenarnya itu bagus dan sesuai dengan apa yang aku ekspektasikan gitu loh. Dia juga kaosnya enak, gak yang bikin kita sumuk atau kita gerah gitu, enggak. Nyaman banget, cuman satu kesalahannya itu adalah dia kebesaran di badan aku. Apakah badan aku yang salah atau gimana? Andaikan kayak gini kan teman-teman, nanti mungkin aku bisa kecilin kan. Dia kalau kecil gini bagus. Modelnya itu aku suka gitu loh teman-teman, karena dia kan kayak miring ke sini sampai sini kan kaosnya tuh. Terus yang di bagian sini itu dia udah kain katunnya. Untuk dress maxi yang ini harganya Rp162.000, sesuai sekali dengan yang dia berikan, karena untuk kaosnya itu tebel, no abal-abal. Oke, segini dulu video PPOS untuk kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jadi untuk kalian semua tuh biasanya banyak sekali kalian nanyain, kak beli ininya di mana, kak beli itunya di mana. Kalau misalnya aku review bagus, pokoknya intinya dari semua video PPOS aku, misalnya aku mereview bagus, itu pasti aku kasih nama online shopnya teman-teman, ada di description box. Langsung aja dicek di description box. Kalau ini itu kalau nggak salah dari Karamel Indo teman-teman. Dan misalnya produknya sesuai dengan foto, pasti aku juga kasih tahu online shopnya tanpa di endorse. Bye bye, see you di next video.